Hai, gue Shiva. Dan ini keseharian gue sebagai AM. Hidup gue berasa dikejar-kejar. Pagi aja, handphone selalu rame. Penuh sama notif dari klien. Hektik gak karuan. Gak pernah bisa nyantai. Sampai kantor, langsung buka laptop. Balesin email dan message dari klien. Kapan hidup gue sebagai AM bisa tenang? Tapi masa-masa itu udah lewat. Semua yang klien kita butuhkan ada di finpay.id. Gak perlu repot ngejelasin produk unggulan Finpay, karena tinggal pilih bisnis, lalu klik produk unggulan kami. Klien bisa menentukan solusi mana yang sesuai dengan bisnisnya. Masih kurang jelas? Klik aja selengkapnya. Di sana, klien bisa menemukan informasi detail tentang produk Finpay yang mereka butuhkan di kolom deskripsi. Ada juga loh informasi terkait keunggulan produk Finpay, skema fee, dan testimoni dari klien yang sudah bekerja sama dengan Finpay. Jadi kepo kan? Gak usah khawatir, klik aja trial dan di sana klien bisa mencoba-coba sampai puas. Kita coba Finpay invoice ya biar gak penasaran. Jangan lupa masukkan semua form yang diperlukan. Setelah selesai, klik selanjutnya. Oke, dan invoice telah terkirim ke email pelanggan. Gampang kan? Kalau mau registrasi juga mudah. Klik menu registrasi, lalu masukkan data yang diminta dan klik daftar. Jangan lupa lakukan verifikasi di email ya. Sudah deh. Sekarang login. Di sana, klien akan melihat dashboard untuk melakukan kontrak digital. Klien hanya perlu memilih layanan, menceklis persetujuan syarat dan ketentuan, dan pilih paket yang diinginkan. Lalu lanjutkan. Isi seluruh kolom dengan data yang sebenar-benarnya ya, dan klik lanjutkan. Di halaman ini juga diisi, lalu klik lanjutkan. Nah, ini tahap terakhir. Tanda tangan di kolom yang tersedia, lalu pilih submit. Klik OK. Selesai deh!